Saudara dan saudari sekalian, yang amat berhormat Ketua Menteri kita sering mengingatkan kita bahawa Melayu di Sarawak hanya secupak, bukan segantung. Kekuatan yang ada pada kita ialah kita menghargai paduan kerjasama di antara satu dengan yang lain. Sungguh di hari raya, ramainya orang bersukaria. Indahnya sungguh di hari raya, ramainya orang bersukaria. Adikku manis, cantik bergaya, bolehkah abang ikut bersama? Adikku manis, cantik bergaya, bolehkah abang ikut bersama? KYBMS mengucapkan Selamat Hari Raya. Sejak sengketa lama,
dapat sekali lagi berkumpul di Majelis Samarindo Idul Fitri pada tahun ini. Selamat Idul Fitri. Timbul tenggelamnya kita adalah berasaskan pada perpaduan yang kukuh di antara kita. Di masa bulan Ramadan kita berpuasa hingga sebulan. Apabila Syawal menjelma, hari raya disambut dengan gembira. Miskin kaya memakai baju baru warna-warni, mengunjungi sana kaum famili. Sungguh hebat pemandangan di hari raya ini, tua muda wajah berseri-seri. Marilah bergembira bersama menikmati hari raya. Tak mak, kita potong. Saya mau makan kenapa perut kosong. Selamat Idul Fitri kepada saudara serta saudari. Setahun hanya sekali merayakan hari yang mulia ini. Di masa bulan Ramadan kita berpuasa hingga sebulan. Apabila Syawal menjelma, hari Maj 1994 telah melakar sejarah yang amat signifikan kepada masyarakat Melayu dengan penubuhan Yayasan Budaya Melayu Sarawak YBMS yang telah didaftarkan semula di bawah Ordinan Amanah Khairat Sarawak dengan nama Amanah Khairat Yayasan Budaya Melayu Sarawak AKYBMS. Visi teras AKYBMS untuk menjadi pembela keunggulan bangsa Melayu Sarawak jadi pegangan utama bagi mencemerlangkan bangsa Melayu Sarawak dalam bidang ekonomi, politik, pendidikan, agama, sosial dan seni budaya. Idea mendirikan sebuah mercu tanda Melayu Sarawak telah dicetuskan oleh Allahyarham Pahen Sri Datuk Patinggi Dr. Adnan Satim selaku mantan pengerusi Lembaga Pemegang Amanah LPA AKYBMS.
Signifikan reka bentuk Wisma Melayu Sarawak diilhamkan daripada motif tradisi dan kontemporari keindahan warisan estetika busana Melayu iaitu tengkolok dan keringkam menjadi daya inspirasi utama dalam memanifestasikan keunggulan mercu tanah baharu di Sarawak ini. Simbol tengkolok sebagai citra mahkota ulung bangsa sejajar dengan visi dan misi AKYBMS untuk mencemerlangkan Melayu Sarawak dalam segenap aspek. Wisma Melayu Sarawak akan dibina di atas tanah seluas 6.5 ekar yang dilengkapi dengan pelbagai fasiliti untuk kemudahan masyarakat Melayu Sarawak. Antara fasiliti yang bakal dibina termasuklah Dewan Konvensyen berkapasiti 2,000 orang, 3 buah bilik seminar, pejabat pentadbiran, taman landscape, ruang upacara serbaguna, galeri sejarah dan budaya Melayu, ruang parkir aras bawah serta surau yang dapat memuatkan 100 orang jemaah. Segala kelengkapan ini akan dimanfaatkan oleh masyarakat Melayu di Sarawak dalam menjalankan aktiviti ekonomi, kebudayaan, agama dan sosial. Pada Allahyarham Tun Rahman, Tun Taib dengan saya adalah Sarawak Center, bukan kaum Center, kerana kita tidak adil pada semua. Orang Melanau pun kita, orang Bidayuh pun orang kita, orang Iban pun orang kita. Maka pimpinan orang Melayu berdasarkan kepada Sarawak sentrik dalam negara Malaysia. Sebab ya kita adil. Thank you.
Saudara dan saudari sekalian, yang amat berhormat Ketua Menteri kita sering mengingatkan kita bahawa Melayu di Sarawak hanya secupak, bukan segantung. Kekuatan yang ada pada kita ialah kita menghargai paduan kerjasama di antara satu dengan yang lain. Sungguh di hari raya, ramainya orang bersukaria. Indahnya sungguh di hari raya, ramainya orang bersukaria. Adikku manis, cantik bergaya, bolehkah abang ikut bersama? Adikku manis, cantik bergaya, bolehkah abang ikut bersama?
Perjalanan pendidikan ini saya mengkhususkan minat saya tentang sejarah Sarawak sahaja. Hampir selepas graduasi mungkin sejak tahun 1976 hingga sekarang, itu sajalah yang minat saya mengenai sejarah Sarawak. Dan latihan di Universiti Malaya itu merupakan latihan yang terbaiklah, latihan dari pada segi penyelidikan, kaedah perjalanan pendidikan ini saya mengkhususkan minat saya tentang sejarah. Okey, kalau kita lihat sejak lulus dari Universiti Malaya pada 1976 sehingga 2021, mungkin banyak buku yang Datuk telah terbitkan. Boleh Datuk kongsikan antara buku-buku yang Datuk telah terbitkan? Dan latihan di mungkin saya tak dapat sebut latihan yang semualah yang penting itu latihan. Jadi pada tahun 1980 perjalanan pendidikan ini saya mengkhususkan sarjana saya tentang sejarah. Okey, kalau kita lihat sejak lulus dari Universiti Malaya pada 1976 sehingga 2021, mungkin banyak buku yang Datuk telah terbitkan. Lebih Datuk kongsikan antara buku yang Datuk telah pada tahun dan latihan di mungkin saya tak dapat sebut satu semualah kebanggaan bagi saya lah. Jadi pada tahun 1980 perjalanan melahirkan Impres dan kemudian saya sarjana saya. Okey, kalau kita lihat sangat pantas lah selama 3 bulan semasa PKP di yang pertama, iaitu tahun lepas dari bulan Mac hingga Jun, 3 bulan saya telah meluangkan masa hampir 10 jam satu hari untuk menulis buku ini untuk yang draft pertama lah, mana lepas itu proses-proses dia edit, penyuntingan, mencari ilustrasi, mencari desain mengambil masa 3 bulan semasa PKP dan dinya pertama iaitu tahun terbitkan pada bulan April hingga Jun sebenarnya 3 bulan dan saya telah meluangkan bagaimanapun yang penting 10 jam satu hari buku ini dapat ditulis dengan pantas kerana selama hampir 40 tahun proses dia bergraduasi dari penyuntingan mencari ilustrasi telah memikirkan perkara ini. Ada mungkin artikel oleh Profesor Ong Kili yang bertajuk The Pre-Western Sarawak, iaitu sebelum Brook, sebelum orang putih datang, ya, menjadi inspirasi lah. Dan pada masa itu kami di Universiti Malaya memang membincangkan pandangan Barat tentang sejarah tanah Melayu, Sarawak dan Brunei, dan gitulah juga yang menarik perhatian saya lah. Cuba mencari pendekatan untuk memajukan, ya, memajukan pensejarahan Sarawak. Jadi selama 40 tahun atau kurang lebih 40 tahun saya banyak membaca berbagai-bagai sumber, sumber arkeologi, sumber Jawa, ada sumber daripada Cina, Spanyol dan sebagainya. Dan banyak dah kumpul. Jadi dalam masa 3 bulan tersebut saya dapat alhamdulillah menggarap, dan tapi yang terpenting mungkin beberapa tahun sebelum penulisan tersebut saudara kita, seorang sejarawan muda, Samsul, telah menemukan manuskrip syair Santubong, tapi dalam versi yang telah dirumikanlah yang belum asal. Dan kemudian saya telah mendapatkan syair Santubong yang asal dan sebagainya. Dan ini bagi sejarawan, sumber bagi sejarawan adalah yang terpenting. Selama ini kita membaca tulisan-tulisan, rencana-rencana yang ditulis oleh Barat, ya, sumber Barat. Jadi saya sehingga pemikiran kita kadang-kadang terpenjara. Saya pun macam itu.
Kerana apa, kita banyak membaca sumber barat, banyak membaca idea daripada barat. Jadi pemikiran kita terkungkung, terpenjara. Saya dalam buku ini saya katakan mindan yang terpenjara. Pada mulanya bila menulis sebuah artikel tahun 1988 tentang asal-usul Sarawak, saya melihat Sarawak ini mempunyai pelabuhan saja. Tak ada negeri mana, Zulana. Pelabuhan. Kerana pada ketika itu ada konsep yang dilahirkan di barat tentang kepentingan pelabuhan-pelabuhan yang dilihat oleh para pedagang kapal yang datang daripada barat, ya, ke Melaka, ke Jawa dan sebagainya, dan melihat pelabuhan saja, melihat. Dan saya macam itu juga, saya terpenjara, minda saya terpenjara sehinggalah lahir buku ini begitu lama. Jadi apabila kita menemui syair Santubong, tulisan anak asal Sarawak sendiri pada 1885, antara yang terawal Melayu Sarawak, ya. Dan walaupun sebelum itu saya telah membaca buku Hikayat Datuk Merpati, ditulis oleh Haji Muhammad Tahir bin Ghani, iaitu nenek Nda Tan Sri Safri Awang, ya, Awang Zaidil, ya, berpuluh-puluh kali. Saya tidak dapat juga memahami kenapa seorang yang ada, macam burung, Datuk Merpati. Kita akan bincangkan itu nanti, Datuk. Melayu. Okey. Kita akan bincangkan burung Merpati itu nanti. Nanti Datuk akan bincang lagi. Cuma saya nak katakan buku sejarah bukan mudah ditulis, Datuk. Kalau Datuk dari 1988, 30 tahun yang lalu, kan, buku ni 11 bab utama, 250 halaman, bertulis. Memang bukan mudah buku sejarah hendak ditulis. Kita akan mengupas lebih mendalam lagi, Datuk, tentang buku Negeri Santubong ni. Boleh tak Datuk berikan ringkasan sedikit tentang sejarah Negeri Santubong? Kalau kita perhatikan, apakah bentuk sistem kerajaan dia? Siapakah raja? Ini nanti Datuk akan ulaskan nanti, lah. Siapakah raja yang diasaskan nanti, Datuk? Elok juga diceritakan dulu. Secara umum, secara ringkas, sejarah Negeri Santubong. Jadi mengikut sumber-sumber ini yang saya olah semula, saya karangkan dan buat interpretasi Zuna, iaitu pada satu hari mungkin tahun 300 sebelum era sekarang, ada tiga orang putra daripada Jawa, Raden Dipati dan saudara-saudaranya, telah mengembara dan ditiup angin, terdampar di semenanjung tanah Melayu di selatan, iaitu di apa yang ada sekarang Johor. Dan kemudian mereka, adipati ini telah berkahwin di sana, di tanah semenanjung ini, dan kemudian mereka berlayar lagi hingga ke Sukadana, dan akhirnya Datuk Merpati tiba di apa yang kita kenali Tanjung Datuk yang ada sekarang, nama pun Tanjung Datuk. Dan pada mulanya Datuk Merpati ini atau Raden Dipati dan isterinya Datuk Permaisuri telah mendirikan sebuah kerajaan di Tanjung Datuk, kan, ya. Tapi dan pada satu hari, dan di Sarawak, di Lembah Sarawak ini rupanya sudah ada juga penduduk, ya, itu yang dipimpin oleh Abang Kuli dan Abang Adi, dan mereka telah meminta bantuan daripada Datuk Merpati untuk bantuan, dan sekaligus meminta beliau pindah ke Sarawak, ya, ke Sarawak. Dan Datuk Merpati bersetuju untuk pindah, tetapi apabila sampai di Kuala Santubong yang ada yang lokasinya di Batu Buaya, Datuk Merpati membuat keputusan untuk membuat negeri di Kuala Santubong dan Batu Buaya. Dan daripada situlah beliau telah mendirikan sebuah kerajaan Melayu, Negeri Santubong seperti dalam syair ini. Dan negeri ini kemudian terkenal di seantero dunia sebagai pengeluar besi, seperti dicatatkan oleh sumber-sumber Cina, sampai juga ke India dan sebagainya. Jadi pada masa tersebut, kita harus ingat juga, walaupun di zaman BC, before Christ,
sebelum Masehi atau pentarihan sekarang, era sebelum sekarang, ya, era sebelum sekarang, manusia telah berdagang, berlayar jauh daripada Arab, dari India ke China dan sebagainya, seluruh dunia ada perdagangan pada masa itu. Ya, jadi era sebelum sekarang ini atau BC ini tidak semestinya zaman batu, ya, tidak semestinya tak ada tamadun. Kalau kita bandingkan, ya, Azwan, ya, tamadun Cina pun 2000 tahun yang lepas, Mesir 3000 dan sebagainya. Jadi tahun ISS, era sebelum sekarang atau sebelum Masehi atau BC sebelum Christ, itu tidak semestinya zaman batu. Zaman batu itu ada lebih awal juga di Serak Diniyah, Iguaniyah, 40,000 tahun dahulu. Okay, Wan? Tidak? Betul-betul. Okay. Betul-betul. Itu mungkin fakta yang Datuk kemukakan tadi menjadi satu titik tolak untuk pentarihan Santu Buang itu. 300 era sebelum sekarang. Jadi, kalau Datuk tadi dah menyatakan bahawa Datuk Umpati berbuat negeri, boleh tak Datuk kongsikan sedikit tentang istilah berbuat negeri itu? Ini disebut apa, satu ayat sangat yang terpentinglah bagi orang sejarawan, itu yang terpenting, yaitu yang ditulis apa di dalam buku Hikayat Datuk Merpati karangan Tuan Haji Muhammad Tahir bin Ghani, ya, Tahir bin Ghani itu memang disebut Al-Qisah bahawa pada satu hari Datuk Merpati Bacakan. Al-Qisah maka tersebutlah cerita Datuk Merpati membuka negeri di Kuala Santubong. Tiada antara berapa lama sesudah dia diam di situ, Datuk Permaisuri Kemala pun melahirkan seorang anak perempuan. Telah diberikan nama anak itu Dayang Seribulan. Maka telah sukalah hati Datuk Merpati kerana melihat anak perempuannya itu. Merpati Jepang juga suka melihat adiknya. Jadi itu apa? Berbuat negeriwan. Ha? Istilah dia, Datuk. Kata kunci yang terpenting ialah berbuat negeri. Bukan pelabuhan seperti tafsiran saya yang dahulu. Semasa saya mengalami apa, minda saya dipenjara pada masa dulu. Jadi, berbuat negeri. Jadi apabila berbuat negeri, bukan sekadar pelabuhan, telah membuat konsep baru bahawa sudah ada satu tamadun yang besar, ya, di Sarawak yang didirikan oleh orang-orang Melayu. Okay. Kalau boleh disimpulkan, Datuk, memang makna dia memang dah ada penempatan Melayu lah di situ. Jadi, okay, awal. Ya, awal harus kita ingat, kalau kita lihat peta, Min, ada peta, Min, peta sentuhnya, okay? Peta dalam flight. Kalau kita melihat dan satu lagi saya nak kongsikan, Sarawak ini di Pulau Borneo. Silakan terbaik itu. Ya, kawan. Betul. Borneo, slide. Lagi-lagi, bawah. Okey. Kita lihat Borneo sebagai sebuah pulau. Ya. Semua manusia, zaman batu kah, zaman sejarah kah, mesti melalui laut. Ya. Berlayar melalui laut sampai ke pantai-pantai Borneo. Dia tidak terus masuk ke pendalaman. Ya. Kecuali dia jatuh daripada langit, lah, seperti Superman yang jatuh di tengah-tengah Amerika. Ya. Jadi macam itu. Ya. Jadi kalau kita perhatikan banyak kerajaan-kerajaan awal di sekeliling Pulau Borneo, di pantai-pantai. Jadi tidak mengherankanlah kalau di apa yang Sarawak sekarang ini mewarisi negeri-negeri yang awal seperti Santubong, Samarahan, Seribas, Kelakap, Melanau dan sebagainya. Jadi awal ya. Dan negeri yang terawal di Borneo pada masa itu kita di Kutai, ya, bawah kali Kutai.
Kutai di bawah kan. Ya. Okay, Azwan. Okay, dok. Okay. Dan ini satu bong ya, satu bong. Satu bong, Tanjung Satu Bong dan Gunung Satu Bong. Di sinilah terletaknya apa? Inilah apa? Kompleks Negeri Satu Bong. Ya, Negeri Satu Bong ini. Apa lagi kan soalannya? Betul, dok. Apa yang Dato' terangkan tadi memang jelas menunjukkan bahawa sejarah Sarawak, Sarawak yang ada sekarang ni bermula dari Satu Bong, Dato' Setuju lah. Bermula dari Satu Bong dan terawal 300 era sebelum Masihi. Okey, kita nak menyentuh satu tema yang Dato' penulisan Dato' mengenai merpati yang Dato' pernah sebutkan tadi kan, burung merpati dan marapati. Boleh tak Dato' kongsi sedikit, beri pencerahanlah mengenai tentang merpati kepada Dato' marapati. Okey, sebelum itu saya nak sambung sikit kan, tentang yang tadi. Boleh Dato', silakan Dato'. Sehingga mungkin beberapa tahun yang lepas ini, negeri Melayu yang terawal ialah mungkin di Funan tahun 100 Masihi. Yang kedua, Kedah tahun 200 Masihi. Dan yang ketiga yang dah lama orang tahu ialah di Kutai, di selatan Borneo. Ya, Kutai tahun 400. Ya, tahun 600. Kemudian diikuti oleh Sriwijaya tahun 600, kurang lebih tahun 600. Dan kemudian Brunei. Ya, kalau Brunei, sebelum masuk Islam tahun 9. Masihi. 900 kurang lebih lah. Ya. Jadi itu. Jadi tidak mustahil kita di Sarawak ini, kita selalu underestimate diri kita, kemampuan kita, kehebatan Melayu Sarawak. Kita tak yakin. Ya. Orang lain saja yang bagus dulu. Itu yang satulah. Kan? Kerana kita tak cukup maklumat, ya, tak cukup maklumat dan kurang publicity sebenarnya selama ini. Jadi apabila saya membuat kajian ini, saya mengkaji menggunakan sumber-sumber arkeologi, tulisan sosial arkeologi oleh Tom Harrison, Saul Heim, ya, yang banyak tentang Satu Bong. Tom Harrison yang pernah menjadi pengarah Museum Sarawak telah membuat galian penggalian arkeologi sejak tahun 1946 sambung 1955 sampai 66, ya, banyak yang mereka temui di Satu Bong, dahsyat sekali, yang paling banyak, ya. Dan mereka telah mentafsirkan bahawa Satu Bong itu one the largest open archaeology site in Southeast Asia, bukan main-main. Besar. Di Brunei atau di Kedah, largest in Southeast Asia, open, ya, terbuka, tak payah gali dalam, dah ada. Okay, dan ini boleh dinamakan arkeologi galian sejarah, ya, bukan prasejarah, bukan prehistory. Arkeologi ini ada menggali zaman prasejarah, tahun zaman batu di ini, ya. Ada juga yang untuk sejarah, ya, tahun yang awal-awal, ya, setelah ada apa, temadun manusia itu juga. Jadi banyak kajian tentang Sarawak, arkeologi banyak sekali. Terbesar, beribu-ribu, sampai berjuta artifak-artifak dikumpul di Museum Sarawak, tapi mereka tak buat kajian, kan? Okay, banyak sekali, dan kita tunjukkan site, tapak-tapak di apa di Satu Bong, jadi banyak. Jadi apabila saya menemui manuskrip, sumber-sumber kita Melayu, kita nak gabungkan macam mana penemuan arkeologi ini. Penemuan arkeologi mentafsirkan Satu Bong ini sudah wujud, kan, tahun 400. Semua sejarawan, ahli arkeologi seluruh dunia yang minat tentang Asia Tenggara mengakui akur kewujudan Satu Bong. Satu Bong telah wujud tahun 400 Masihi. Dan merupakan pelabuhan yang besar, interport yang besar di Asia Tenggara. Itu semua orang akur, ya. Semua akur ataupun tulisan dan laporan berdasarkan laporan-laporan daripada Nehwan Min. Baik. Ya. Next slide. Buka balik. Buku kami pun tunjuk on untuk
On itu. Balik. Buku kami. Okey. Ini bukan buku kami. Buku tentang laporan-laporan Cina. Laporan-laporan Cina telah diterjemahkan, disponsor, ditaja oleh orang Brunei. Allah yarham apa, Pin Jamil. Ya. Menterjemahkan dan banyak digunakan dalam bahasa Inggerisnya dalam semua sejarawan banyak tahu tentang kehebatan tubung, ya, dan tubung hebat pelabuhannya, kata orang, pelaporan Cina besar sekali. Tafsirkan menggunakan ini, kebanyakan sejarawan mengatakan ini hanya sebuah pelabuhan, semua pelabuhan ini minda terpenjara. Saya pun mula-mula cakap ini pelabuhan. Tuhan, kita tak tahu. Cuma kemudian saya terfikir, ya, siapa mentadbirkan pelabuhan ini? Siapa yang telah membina, menerokai pelabuhan ini di Santubong? Jadi kita telah mendapati melalui sumber-sumber Melayu bahawa yang mendirikan Santubong ialah Datuk Merpati. Datuk Merpati. Cuma tarikhnya saya mempunyai tarikh yang baru. Jadi itu semua orang percaya, semua. Tak ada yang menyangkal bahawa Santubong, kewujudan Santubong. Malah ada juga sejarawan yang terkenal tentang sejarah awal Asia Tenggara seperti Swedes, ya. Swedes Walters, ya, Walters yang mengkaji sejarah, tahulah Walters. Mereka berpendapat kerana Santubong itu hebat, sudah pastilah mereka mengatakan Sriwijaya dulu pindah ke Santubong. Atau ada juga yang berpendapat, kebanyakan yang berpendapat Brunei dulu poni itu pindahkan Santubong sehingga Santubong menjadi begitu terkenal dan makmur. Kerana minda terpenjara. Jadi dari sumber kekatan syair dan hikayat tadi, kita menceritakan, orang Melayu menceritakan Datuk, kisah Datuk Merpati yang mendirikan negeri Santubong. Itu pandangan daripada dalam. Jadi pelabuhan tidak terus wujud, kemakmuran tidak wujud. Bila kita membuat negeri aduan, mesti cukup kampung atau penghulu. Jadi kita ada raja. Kita telah belajar membuat negeri. Membuat negeri, tamadun Melayu itu dah tinggi. Dia membuat negeri, kena ada raja, ada Perdana Menteri, bendahara, Syah Bandar, Datuk Imam, Datuk Temenggung dan sebagainya. Dan mesti ada undang-undang bertulis. Ya. Jadi ini alhamdulillah Melayu itu dah adakah pandaian tersebut. Ini dikatakan mereka telah menjadi di civilizational society. Dan bukannya tribal society. Itu beza dia. Beza dia. Jadi kita dapat mendirikan sebuah kerajaan. Dan satu lagi yang menjadi tanda tanya saya selama 40 tahun itu sebelum menulis buku ini ialah tentang nama Datuk Merpati. Jadi buku-buku yang ada yang ditulis diterbitkan oleh apa Dewan Bahasa dan Pustaka hikayat Datuk Merpati oleh apa Tuan Di Muhammad Tahir Gani dan kemudian oleh Abang Medaan daripada sejarah lisan ya. Kisah Datuk dulu, Merpati. Nama, Datuk Merpati. Nama kisah Datuk Merpati. Mim apa? MIR Merpati. Itu ejaan dia, nama dia seperti nama burung, ya. Dan ini saya pun tak faham. Dan kemudian nama anak Datuk Merpati itu kalaulah burung, anak dia Jepang. Jepun pula. Ini menjadi persoalan dalam minda saya lah 40 tahun how to explain. Kita nak cuba, kita tak faham, kita nak terangkan secara logik, lah, secara logik. Apa arti dia. Jadi apabila saya mengkaji, membaca manuskrip jauhi dia dan sebagainya dan pengalaman daripada tempat lain membaca manuskrip kan. Merpati ini aduannya. Ejaan dia dalam jauhi mim ra pa ta. Ya, ya. Mim ra pa ta ya. Ya, 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 ini yang mengikut syair negeri Santubong Datuk eh. Ya, ya. Jadi bila ikut ejaan lama biasanya ma mim alif kita letak alif ma ra tambah alif okay. Ma ra pa tambah alif pa
ta ya ta tati lah y kadang i ya mengkaji itu marapati ini kalau merpati itu maksud dia burung tapi apakah arti marapati 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 setelah saya kaji bahwa di masyarakat Minangkabau di dalam tambo mereka dalam buku tambo mereka mengatakan tentang apa ejaannya marapatih adat perpatih ya yang kita tahu adat perpatih tapi di asalnya marapatih adat marapatih datuk marapatih di dalam sejarah Minangkabau itulah yang menggubal adat marapati. Yang lain itu datuk teman dua marapati. Bila sampai di Semenanjung Tanah Melayu, nakar patih, pa, mim dan pa. Jadi mungkin kalau kita mengkaji manuskrip, mengkaji dalam bidang filologi, dalam filologi mungkin ada kesilapan membaca pa dan kepala pa dan kepala mim itu hampir-hampir sama cuma titik aja ya titik yang berbeza. Jadi sudah sampai negeri sembilan jadi adat perpati. Jadi saya ingin mentafsirkan mengikut yang istilah yang ada yang wujud ialah marapati. Jadi apa arti marapati? Oh, rupanya ini perkataan Sanskrit. Kita rujuk pada perkataan Sanskrit. Apa arti mara? Kalau orang Limbang, orang Brunei, mara ini ada arti bukannya UITM lah kan. Mara ini satu yang mendatangkan malapetaka. Macam malapetaka pun malapetaka mara. Yang mendatangkan malapetaka, ya, mara. Pati dalam Sanskrit raja, ya. Jadi raja yang sangat ditakuti dan siapa nak mendekati raja ini akan menerima padah. Nah, akan menerima padah. Itu tafsiran saya lah. Jadi kita ada cuba secara logik dulu ada meaning itu cara pentafsiran lah. Bukan sebagai burung. Kalau burung kita tak dapat mentafsir kenapa burung. Ataukah kerana burung itu orang Sarawak suka burung seperti kenyalang, tak tahulah tapi pada masa itu belum ada kenyalang lagi. Itu burung marapati itu tafsiran saya. Jadi yang betul bagi saya lah Datuk Marapati. Marapati ya. Marapati. Ya, sebab apa yang Datuk perjelaskan memang cukup jelas penggunaan nama Marapati ya, berdasarkan sumber-sumber manuskrip Datuk. Dan ada satu yang menarik perhatian dalam buku penulisan Datuk ni iaitu berkenaan dengan industri besi. Industri besi yang kalau mengikut sumber ekologi memang yang terbesar dan terbanyaklah berada di Santubong dan banyak persoalan Datuk tentang industri besi yang wujud di Santubong. Boleh Datuk jelaskan? Okey. Antara sebab terpenting kenapa dilaporkan oleh 400 tahun besar sekali antaranya ialah kerana ada belum ada industri biji besi pembuatan besi yang besar yang paling besar di Asia Tenggara di mereka di Kedah pun baru saja menemui industri besi jadi pada menjelang abad ke apa abad ke 200-100 sebelum Masihi sudah tidak ada industri besi kita mengkaji jadi dan memang di Santubong banyak apa peninggalan artifak besi yang dikatakan sebagai tahi besi ya atau iron slag banyak sekali di Sungai Jaung dan berapa tempat Datuk dan nak tunjukkan ya industri besi jadi kita dah buat pergi lapangan pergi lapangan untuk membuat kajian dan menemui
tahi besi atau mungkin tahi besi yang setakat ini kita banyak. Jadi yang terbesar tu, ya. Yang dah tertunjuk tu yang paling besar. Ya. Tapi ini Azwan yang hebatnya, yang mengagumkan. Di Sungai Jaung itu sendiri, di sebelum sampai ke Santubong itu, di Sungai Jaung itu, mengikut laporan Tom Harrison 1955 atau 66 mengatakan terdapat setengah juta tan. Banyak sekali, setengah juta. Macam satu bukit lah, satu bukit tahi besi. Tapi besi dia, biji dia kita belum temui lah, Wan. Dan di samping itu juga nampaknya industri besi ini bukan saja di sekitar Santubong, ada 4-5 di apa? Sungai Jaung, Bukit Buah, di Bukit Maras, sekitar Santubong ada 4-5 apa? Lokasi tu. Lokasi pusat industri. Tapi kita dapati setelah kita buat kajian, kita antaranya telah menemui apa? Macam ini di Tanjung Datu, di Tanjung Datu Perak ni. Tanjung Datuk. Jadi kita dapati bahawa ada terdapat lubang di Tanjung Datuk, Sematan, Sempadi, Trombol. Dan Teluk Melanau. Di Trombol dan sebagainya, telaga air sampai ke Santubong, sebelum sampai ke Santubong di Tanjung Kubur, selepas Santubong di Bako. Jadi ini memang wujud industri besi yang besar sekali. Jadi antara kegunaan apa besi ni ya membuat pedang. Ya, pada zaman dulu senjata pedang adalah senjata peperangan nombor satu. Jadi inilah yang apa mendapat apa, perhatian daripada apa, seluruh dunia. Ya, seluruh dunia hajaman. Ya, bukan hanya China, seluruh dunia sampai ke Kedah, sampai ke India, sampai ke Timur Tengah dan Sarawak. Pada Santubong pada masa itu dalam satu sumber saya baca telah berjaya membuat besi wajah steel penting kerana bila berperang berlawan pedang tidak patah ya, dan ini telah di antaranya di apa keluarkan oleh industri besi di Santubong. Jadi terkenallah apa Santubongan sebagai pusat industri dan banyaklah orang datang berdagang tapi yang mentakbirkannya itu keturunan Raja Datuk Marapati. Kalau pelabuhan yang begitu besar mesti ada undang-undang, kanun kan, kanun apa perdagangan, kanun laut ya, kanun laut dan sebagainya. Jadi bukannya senang nak buat negeri, mengendalikan kena ada undang-undang. Kan? Betul. Tadi Datuk ada menyebut tentang sumber biji besi kan, tahi biji besi tadi. Lombong tak jumpa lagi Datuk Ininya yang menjadi kemuskilan satu tanda tanya besar ya untuk perlu dibuat kajian ialah begitu banyaknya tahi besi tetapi kami belum lagi menemui sumber atau lombong biji besi ini. Jadi beberapa teori setelah saya berbincang dengan rakan-rakan di universiti dan sebagainya, mereka mengatakan ini mungkin batu bintang, batu bintang atau meteorites, ya. Meteorites, karena kalau kita lihat juga saya membaca sumber Jawa mengatakan pada masa dulu ada bintang jatuh yang besar bersinar-sinar cahayanya sampai kelihatan di Jawa jatuh ke tempat arah kita sini. Jadi itu mungkin meteorites dan di samping itu juga selain daripada sumber Jawa, di samping itu juga kajian kita menunjukkan bahwa tempat lokasi tahi besi yang kita jumpai ini macam satu garisan lurus ya dari Tanjung Datu hingga Santubong loh sampai Santubong dan sampai Bako, one straight line seperti kita lihat hari itulah daripada apa ada apa bintang jatuh kan sampai ke Brunei dan sampai daripada Bali terus sampai ke Brunei atau di Russia kalau kita tengok dia kan satu jalan jatuh yang lurus. Jadi itu mungkin meteorites. Kita akan membuat kajian lanjut. Dan kalau meteorites itu, antaranya ialah apa? Ada besi berani. Jadi kita tunjuk ini ada besi berani. Ya. Tak jatuh. Ada besi berani. Itu antaranya lah. Siapa yang nak tahu. Ya. Siapa yang aktif beratan. Okay. Boleh tak? Next. Okay, sebelum kita
membuka soalan kepada para penonton. Mungkin ini salah satu pertanyaan untuk Datuk lah. Salah satu kekuatan ataupun yang menariknya buku Wisdom Datuk ni, Datuk ada masukkan sekali mengenai salah sila. Dan boleh Datuk perkongsikanlah mengapa dia letak salah sila dan apa yang sebenarnya nak disampaikan. Okay, untuk silsilah ataupun ini contoh saja lah, katanya nak minat kan. Jadi kita bukannya sembarangan buat kajian, kita buat kajian, dapat sumber-sumber ni di kampung-kampung kan, buat orang ya, silsilah kelihatan Jawi ya, silsilah Melayu dulu buat, so untuk menyusul garulkan apa orang-orang apa para bangsawan ya. Okay, di silsilah ini mengenai saya nak yang menjadi apa kontroversi yang sesatunya tidak jelas bagi saya lah mengenai keturunan bangsawan perabangan di Sarawak kan. Kita mengatakan selalu mungkin ada merujuk kepada Minangkabau ya, yang sering kita dengar merujuk kepada Minangkabau, tapi kita dapati bahawa Raden Dipati atau Marapati ini berasal daripada tanah Jawa atau tanah Jawi ya, dalam bahasa Arab ya, tanah Jawa. Jadi persoalannya yang mana yang betul? Atau macam mana kita nak huraikan perbezaan ini? Ini Datuk Merpati tadi daripada Jawa, tapi ingatan orang bangsawan perabangan mereka ini dari Minangkabau ya, Minangkabau. Jadi tapi yang penting ialah yang pasti Datuk Merpati itu daripada tanah Jawa atau tanah Jawi ya, itu satu. Jadi di mana Minangkabau ni? Jadi ada silsilah juga. Jadi kita kaji, buat kajian, berbincang. Jadi kita menemui juga silsilah tentang keturunan apa pengarahmu yang membawa keturunan menurunkan keturunan yang berasal daripada Minangkabau tu. Dari Minangkabau ni. Kalau siapa yang beli buku saya ni besar ya. Besar ni susah nak buat dekat komputer kan. Jadi siapa nak lihat dengan jelas kena apa? Kena beli buku ini atau kita bincang dekat sini. Jadi itu kan. Azwana, saya meleraikan masalah ini Minangkabau Jawa. Jadi Datuk Merpati dari Jawa. Ada Datuk Pengarahmu, nenek moyang Abang Kuli tadi. Ingat tak Abang Kuli tadi, Abang Adi yang membawa Datuk Merpati daripada Tanjung Datuk ke Santubong. Okey. Jadi anak Datuk Merpati kan? Merpati Jepang. Marapati Jepang. Anak Datuk Marapati kahwin dengan putri Abang Kuli, iaitu Dayang Murdiah. Dayang Murdiah. Nah, dari situlah apa penuaan dua keluarga besar itu Jawa dan juga Minangkabau, Pagaroyong dan sebagainya Pengarahmu di situ. Itu di dalam buku saya cuma ingin meleraikan apa kekhususan supaya jelas di mana masuknya darah Minangkabau, di mana masuknya darah Jawa. Jadi di situ. Yang lain tu di bawah tu itu boleh untuk kajian selanjutnya lah Azwana, agak ingat jelas tak ya? Jelas. Okey Datuk, kita adakah para penonton ingin bertanyakan soalan? Yang ada dalam talian dalam Zoom adakah soalan yang nak diajukan kepada penulis terus kepada buku Sebelum kita setelah kita menunggu Datuk buat rumusan apa? Okey. Ada yang bertanyakan dengan Datuk tentang bagaimana idea ataupun ilustrasi penulisan muka bersuat depan buku Datuk ni. Boleh ni Datuk kongsikan. Oh gambar ni. Gambar ukiran batu. Ukiran batu ini terdapat di Sungai Jaung sebelum sampai ke Santubong. Ada soalan man? Okay. Kita masih menunggu tu. Kalau ada soalan, kita akan terus tanyakan. Apa arti dia apa? Bahawa Melayu sebelum dia mendapat hidayah masuk Islam pada tahun apa?
600 Masehi ke zaman Nabi Rasulullah ke ini tahun 300 300 atau 200 ke apa 200 sebelum Masehi ISS ya. Jadi Melayu mungkin ada agama dia sendiri. Ialah tafsiran sekarang mungkin kurafat kah apa dan sebagainya ya, kafir kah. Jadi tapi manusia Melayu itu dah awal wujud. Ya, alhamdulillah dapat hidayah masuk Islam. Tapi sebelum itu inilah apa antara kepercayaan mereka. Tapi di sini pun macam orang sujud juga batu ni. Sujud. Batu patung menyembah gunung seolah-olah menyembah gunung Santubong. Jadi batu ini menuju ke Santubong. Jadi ini agama awal dia dan bukannya Hindu dan hanya kemudian ya begitulah apa sejarah apa orang Melayu dia tinggal di pantai menerima banyak perubahan ya. Ada agama sendiri dan kemudian ada perhubungan dengan India yang membawa manik dan sebagainya juga membawa agama saya ingat Hinduisme Hinduisme ada kuil yang kecil di Santubong. Dan tapi ini menunjukkan bahwa orang Melayu yang di situ yang asli itu masuk Hindu. Bukannya orang India ramai-ramai datang ke Santubong. Tidak, ya. Tidak juga. Kerana kalau kita kemudian dapati bahwa terdapat juga sepihan tembikar-tembikar Melayu di India, tidak mengerti penghijrahan orang Melayu ke India ramai-ramai, tapi ada orang yang datang menyebarkan agama Hindu dan orang Melayu masuk Hindu dan memang banyak kepercayaan orang Melayu sehingga sekarang pun mempunyai unsur-unsur Hinduisme seperti rukun Islam lima perkara, misalnya yang penting itu percaya. Sembahyang lima waktu sehari. Sembahyang. Menyembah Nyang. Nyang itu Tuhan lah, Tuhan Melayu yang awal. Nyang itu Tuhan Melayu awal, nama dia Nyang. Sembahyang. Tapi patutnya sholat lah. Ya. Tapi walaupun sudah beribu tahun, antaranya ada apa, unsur-unsur agama asli dia, masuk sembahyang, dan kemudian kalau kawin buat apa tepung tawar pengaruh Hindu dewata nama-nama dewata yang banyak ya lebih banyak dibandingkan dengan kaum-kaum lain di Sarawak kaum Melayu yang banyak unsur-unsur Hinduisme atau Buddhisme ya, dalam adat mereka dan budaya mereka. Okay. Jadi ada perhubungan zaman itu orang sudah berdagang ada jumpa manik ada jumpa manik ya jumpa manik daripada India, orang India jumpa potri, Melayu Sarawak di India, so ada perdagangan. Orang Cina berdagang bawa besi ke Cina, kita ada beli apa tembikar Cina banyak pinggan mangkuk banyak di Santubong. Jadi ada sebagai interpot per jual beli barang-barang pada masa tersebut. Banyak-banyak kan. Okey tu. Kepada penonton kita ni dalam Zoom ni, kita ada Dr. Saimi. Dr. Saimi? Ya, assalamualaikum tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dr. Saimi boleh kongkakan pandangan ataupun ada persoalan ke yang nak ditanyakan dengan Nak kemukakan soalan belum ada sebab belum baca buku belum tak di sebab maklumkan kehabisan stok dan yang ada pada Azwan pun belum jumpa lagi insyaallah kalau mungkin boleh bincang dengan Dato' Samir secara bersemuka lah. Terima kasih yang menariknya adalah tentang dapat mengupas tentang sebelum merpati Jepang di Santubong itu yang menarik bagi kami lah. Okey, terima kasih, Rob. Okey, terima kasih, Dato' Saimi. Ya. Sebelum Dato' Merpati di Santubong, memang menarik itu. Dato', mungkin Dato' boleh kongsikan sini tentang makam Dato' Merpati ya, di Tanjung Datu. Yang ekspedisi itu, Dato' kan? Okey. Sebelum Dato' Merpati di Santubong, itu ya Dato' Saimi. Okay. Itu jadi perkaraan juga banyak. Profesor Dr. Zakaria juga memberi apa pandangan tersebut. Ya. Seperti yang saya katakan tadi, rupanya sudah ada
Jadi pertama di sekeliling Borneo itu sudah ada manusia, okey. Ada temadun, itu yang penting semua orang faham, ya. Sekeliling Pulau Borneo. Jadi seperti saya katakan tadi, semua orang mesti melalui pantai, ya. Menjejak kaki pantai sebelum pergi pendalaman. Jadi orang yang terawal yang menjejaki kaki di pantai. Melayulah. Yang ada yang terus tinggal, ada yang terus pergi ke hutan dan sebagainya mungkin. Yang kaum-kaum lain mereka perlu buat kajian mereka sendiri lah. Ini sejarah Melayu sendiri kita dapati sumber-sumber bertulis dan sebagainya. Jadi disebut di dalam sumber-sumber Melayu ini sudah ada Abang Adi dan Abang Kuli. Abang Adi dan Abang Kuli dalam syair ada disebut, dalam buku Hikayat Datuk Merpati ada disebut. Jadi siapa Abang Kuli ini dan Abang Kuli ini? Seperti yang saya jelaskan tadi, mereka ini adalah keturunan mungkin seorang pembesar dari Pagaruyung Minangkabau. Jadi Minangkabau itu dia mempunyai satu sejarah yang besar, ya, Minangkabau sampai ke mana-mana. Orang ini merantau, suka merantau. Jadi nampaknya Datuk Pengarah lebih awal berlayar, berhijrah atau pindah ke Santubong. Tetapi mereka tinggal mendiami di kawasan hulu, iaitu apa yang kita kenali sekarang sebagai Landeh, kan? Bukan Landeh, Di Landeh. Sungai Sarawak tu. Sungai Sarawak, di hulu Sungai Sarawak, ya, di hulu Sungai Sarawak. Jadi okey, Dato' Sami yang awal tu orang dari Melayu keturunan Minangkabau. Okey? Okey, Dato'. Tapi mereka tidak berbuat negeri. Masih menjadi penghulu, ingat. Penghulu kota kampung. Bercucuk tanam di Landeh. Di Landeh. Ya, Dato' Sami, ya? Okey? Okey, Dato'. Okey, Dato'. Mungkin boleh nyampuk. Ada yang mengatakan juga peranan Selabat semasa zaman Sentubung. Mungkin Dato' boleh respon sedikit. Teluk Selabat, ya? Yes. Teluk Selabat, kah, Dato' Semi? Yes. Dalam manusia yang dipegang oleh keturunan Dato' Godam, ada mengatakan Teluk Awa, mesti silakan, ya. Mohon respon Dato'. Terima kasih, Dato'. Okey, empat belas. Ya, memang ada disebut dalam syair apa, syair thesis PhD saya pun. Tapi itu dah agak lewat. Saribas itu di Datuk Godam itu juga dari Pagaruyung, tapi pergi dah, mereka dah kemudian lah. Datuk saya ini, tahun kalau saya negeri Saribas itu telah ditubuhkan pada tahun 1450. Ya. Abad yang ke-15 Masihi. Masihi, lambat. Abad ke-15. Ya. Lambat sekali, abad ke-15 sebagainya. Dan mereka mungkin ada perhubungan lah berdasarkan apa syair tersebut. Ya. Okay. Okay, kita ada di sini tu, Puan Dayang Marina. Saya ada soalan satu. Dua soalan. Boleh, boleh. Okay. Okay, saya macam difahamkan kan, kebiasaannya nama-nama negeri ini ada sejarah ada juga. Siapa yang existkan nama Santubong tu? The creation of nama Santubong seperti Kuala Lumpur dia because of the Kuala, the history of it. Why is it Santubong? Okay. And then satu lagi, satu kedua adalah adakah yang keturunan yang ada pada Abang apa tadi, abang yang diexist oleh dan yang dikatakan oleh Datuk Abang Adi, tadi, Abang Adi. Abang Adi dan all these people that era responsible for the existence of community abang di seluruh Sarawak. Because abang in Brunei is awang, is not abang kan? So the Sarawak punya perabangan ni adalah totally different from apa yang ada pada Brunei. Itu yang saya skeptical sikitlah. Kalau ada sedikit pendapat boleh diperjelaskan. Terima kasih. Itu aja. Okay, assalamualaikum. Ya, ada dua soalan Datuk. Satu tadi mengenai nama Santubong. Mungkin tu boleh jadi kontroversi juga Datuk persoalan. Mungkin Datuk akan jawab, dan kedua dengan Pak Abangan.
Ya, Datuk. Yalah, ini diorang ni. Dayang ni banyak baca Wikipedia aja ni. Okey. Okey. Okey, ni ada cerita-cerita dari lama dululah, ha. Cerita ke bagi saya ni cerita apa? Tradisi lisan atau cerita kaki lima lah, ha. Kaki lima. Tapi banyak orang tahu, banyak masuk ke Wikipedia. San Tu Bong itu bagi sidak orang Cina, ke Cina. Suku ke, ha. Mengatakan ini San Tu Bong itu ditafsirkan sebagai gunung Raja Babi, ha? Raja Babi, ya. Ada orang Iban sekarang baru nak menyatakan keranda, ha? Keranda, ha? Orang matilah, ha? San Tu Bong. Okay, dari sumber, ha? Sumber Cina, itu dari sumber Cina dinamakan Sa Hu Chong. Kena baca buku lah, Dayang, ya. Ha? Mulia ni zoom ke? Okey, Datuk. Eh? Ni mana? Speaker apa ya? Tak apa. Okey, saya ni, tak ya? Okey. Ah, buku ni laporan-laporan Cina itu telah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu oleh Brunei lah, Li Pihin ya. Boleh rujuk lah. Tapi dalam bahasa Inggeris sudah banyak macam-macam bahasa Inggeris. Banyak terkenal oleh Jerome Bell, Jerome Bell, Ferran, Jerome Bell dan sebagainya. Dan ialah saya membaca ada disebut nama bagi saya ialah Sa Hu Chong. Sa Hu Chong dalam bahasa Cina rasmi disimpan di arkib Beijing. Sama ada bahasa Cina lama atau bahasa Mandarin, tapi yang rasmi lah nama dia Sa Hu Chong. Sa Hu Chong, saya tanya sejarawan yang jadi politician iaitu Datuk Wong Sung Koh, dulu menteri saya dulu, Wong Sung Koh, mengatakan erti dia ialah apa, lautan batu karang. Lautan batu karang, memang banyak batu karang di San Tu Bong, kaca-kaca di muara dia, tahu di muara San Tu Bong, di muara dia lautan batu karang, ya. Sangat ini yang lebih tepat daripada cerita tepi jalan atau kedai kopi seperti yang lainlah. Bagi sejarawan mesti ada bukti, ya. Bertulis kalau boleh, bertulis. Kalau cerita lisan ni bagi sejarawan ini sumber yang paling lemah lah, sumber yang paling lemah bagi sejarawan. Dia boleh berubah-ubah seperti saya cakap, apa yang saya cakap ni kemudian berubah lah. So, jadi itu yang nilai sejarah dia tak kuat. Jadi itu satu, tapi bagi Melayu bong itu daripada perkataan rong, rong, rong itu berasal dari perkataan ruang, macam istana, balai rong, okay, katanya balai rong, samalah rong, tapi kita dah jadi bong, perubahan jadi bong, satu ruang. Dan memang orang Melayu tahu ada satu gua lubang di San Tu Bong, okay. Keranda ini tak tahu lah, ini Iban yang pernah mengatakan demikian itu dah kemudian cerita apa di San, ya, di Sahujung. Jadi Sahujung, San Tu Bong, dan kadang-kala tak mestinya ada erti lah, ya, tidak mestinya ada erti. Kalau ada erti lagi bagus, ya, kita cari pengertian, ya. Tapi perlu ada bukti lah. Dayang lah disebut sebagai Sahujung, Sea of the Coral Reef. Banyak. Sebab itu kemudian dah tumbuh banyak coral reef. Dah kapal tak boleh banyak masuk, ya, masuk tu. Setelah beribu-ribu tahun, kan. Okey, Dayang, apa yang kedua apa, Dayang? Dayang, Dayang betul. Okay. Yang kedua okay, adalah ada tak influence perabangan itu daripada kedatangan yang based on that history that you have lah. Under San Tu Bong tu apa? Yeah. Datuk Abang Hadi tadi. Perkawinan di antara apa tu, anaknya Dayang Modia. Yes. Itulah. Jadi abang jadi Sarawak, ada. Sarawak itu created dia punya kingship dia, kan? Melayu Sarawak tu begitu hebat, dia mencipta satu gelaran baru, bukan ikut-ikut, kan, untuk keturunan bangsawan, tapi dia campurlah. Campurnya untuk lelaki abang, untuknya perempuan Dayang, Dan ini satu juga budaya di sekitar Kalimantan Barat, nah, bukan di Sarawak saja khususnya, kan, di Sambas ada, di Sanggau ada, kerajaan di Sanggau ni dekat-dekat kita ini,
sampailah ke Riau, ada gelaran abang, ada gelaran abang. Dan tetapi di Sarawak ini dia tambah yang dayang nih, tempat lain tak ada dayang kan, Zuan. Di Sangau kita tahu dia tak ada dayang. Jadi itulah. Jadi inilah dia ambil cipta baru, ambil dari tradisi di Kalimantan Barat, asal usul dia abang, dan campur dengan tradisi Brunei dayang, jadilah satu inovasi tersendiri, kreatif. Okey. Okay, dayang ada soalan. Dan okay, dayang ini keturunan Raja Banting lah, dayang Moriana ini. Patut mereka tahu, lebih tahu. Oh, kan? Belum, saya nak tanya historian ya ni. Okay. Terima kasih. Okay. Terima kasih Puan Dayang. Okay, rasanya penjelasan dari Datuk memang cukup jelas lah. Nama Santubong tu kan, kita ada sumber yang menyatakan dan kita tak sembarangan untuk meletakkan sesuatu nama tu kan. Di sini kita ada juga menyatakan bahawa Santubong ni sebelum kita bahir Datuk, saya nak tanya lagi, ada tak yang ingin bertanyakan soalan ataupun ingin kemukakan pendapat Dr. Semi ataupun Cik Ibrahim Ali ke? Okay, Dr. Semi. Okay. Okay, kita tak rasa tu hampir satu jam kita di alam maya je kan. Boleh tak Datuk? Ramai ni. Inilah ramai, tak ramai. Cakap selalu underestimate. Kita tak buat kan. Cakap nak buat kajian sejarah tapi tak mau ikut perbincangan. Kecuali Dr. Saimi lah. Terima kasih. Kalau tak, jangan cakap lah. Okay. Pentarihan kan? Boleh. Silakan, Dr. Okay, pentarihan saya meletakkan dari pekerjaan ini. Kalau kami sejarawan ini mesti ada sumber. Tak boleh cakap sembarang. Okay. Apa? Saya meletakkannya tahun 300 sebelum Masihi. Ikut tata cara akademik sekarang, ESS, era sebelum sekarang. Atau dalam bahasa Inggrisnya, before current era. Okay, kita langsung up to date. Dari segi akademik lah. Akademia, saya dah pencet. Okay. Itu arti dia kan. Sebab orang Barat pun tidak suka juga selalu membesar-besarkan Jesus Christ kan. BC, before Christ. Dan sebagainya. Jadi dia mau neutral. Jadi itu arti dia. Tapi pandangan saya belum diterima oleh orang Semenanjung lah. Mereka ini pun tak baca buku juga, tak baca buku sejarah yang perkembangan terakhir. Jadi yang pentingnya, saya meletakkan sebagai apa latar belakang seperti yang saya sebut tadi. Dulu dalam buku ni lah, kalau buku-buku ni tahun 57, buku masa saya student tahun ada tahun dia tahun bila saya beli ni. Buku wajib mesti Melaya lah tu. Saya beli tahun 2003, dia mesti Melaya. Buku wajib Jabatan Sejarah. Buku wajib semua di dunia pada masa itu. Jadi dia meletakkan negeri terawal di Asia Tenggara, khususnya di Kepulauan Melayu, ialah tadi Funan, Cempaka, Kambodia. Sebab itu ada Melayu di Kambodia. Hussein, ada Perdana Menteri Hussein itu. Hunsin, asalnya Melayu Hussein. Nama dia Hussein. Dan kemudian itu tahun 100 Masihi. Okeylah, tak apalah pakai Masihi dulu lah, biar faham. 100 Masihi dan kemudian yang sebelum itu, sebelum jumpa Kedah, kita ada Kutai tahun 400. Kutai itu Jakarta Baru, insyaAllah jadi Jakarta Baru. Kutai. Kemudian tahun 600 itu barulah Kedah. Kedah atau tahun 600, Sriwijaya, Brunei tahun 800. Ya. Dan sebagai sejarawan, antara tugas sejarawan, minat sejarawan, ialah untuk mengkaji semula. Lebih lama lebih bagus, lebih kemajuan, bertambah ilmu kita kan. Jangan ingat James Brooke aja kan. Itu campuran bagi sejarawan.
menginsut tarikh-tarikh yang lebih awal lebih bagus. Okay, yang moden ni senang cari kan. Sebab itu saya buat MA masa senang, zaman moden. Lepas tu bila dah pandai, buat yang susah-susah. Okay. Jadi okay, itu keadaan dia kan. Dan kita perhatikan juga kemajuan di dalam historiografi Kedah mana. Arkeologi, mereka buat kajian arkeologi dah 10 tahun, 20 tahun dah menggali di lembah Budang. Dan mula-mula mereka dapat tahun 500, kemudian 500. Tahun 200, tahun 200 masih. Dan sekarang, 700. Atau tahun 500 sebelum Masihi, ISS, sekarang 788. Itu kemajuan, bagi namakan kemajuan dalam historiografi. Tambah ilmu kita, tambah ilmu yang belum tahu ditambah. Itu dia, okay. Okay, tahun 700. Okay. Okay, di Sarawak ni, kita nak pecahkan minda terpenjara daripada Buruk ni. Asyik ingat Buruk. Dayang pun ingat Rentap, Buruk. Zaman Buruk, zaman Rentap. Okay, semua orang lah, bukan Dayang aja, semua orang. Okay, tadi yang mengkaji lah. Okay. Jadi itu tujuan kita. Tujuan saya, kita nak memajukan sejarah kita. Itu cara dia memajukan dalam ilmu sejarah. Tambah ilmu yang kosong, tambah. Yang tak tahu, tambah. Okay, jadi saya nak tambah ilmu ni, tambah. Buruk ni senang aja, banyak dia tulis. Jurnal banyak, senang buat research. Okay, yang susah-susah ni menjadi cabaran. Okay. Memang selama ini, okay, pertama, okay, tapi orang tahu Buruk, tapi semua banyak sejarawan terkenal mengatakan tahun 400. Oh. Jangan ingat Melaka. Melaka ini zaman apa ni? Melaka pun dah belum ada. Melaka lewat tu. Otak kita pun kadang dipenjara oleh Melaka. Kita, apa ni, Wan? Semua orang sejarawan, para akademik sejarah Borneo, sejarah Asia Tenggara, memang memperakui Santubong atau Sarawak tahun 400. Itu diterima lah. Di tahun 400. Dah awal lah, kalah Melaka tu. Kalah Kedah dulu tu. Wah, hebat. Kita syok lah, kalau sejarawan tu syok. Okey, jadi saya buat kajian. Tom Harrison buat kajian, mengkaji, menggali berjuta-juta serpihan. Dia tak dapat buat pentafsiran. Cuma dia buat tajuk Prehistory. Prehistory of Santubong. Dia ingat selepas zaman sebelum Masihi ni, before Christ ni, mesti dia cakap prehistory, zaman batu, ya, otak dia kan. Begitu juga Profesor Solheim, pakar tembikar di dalam dunia, mengatakan prehistoric. Jadi Solheim ini mengkaji potri tembikar di Tanjung Kubur, Tanjung Kubur dekat Pasir Pandak. Dengan pasir pandak. Beliau juga mengatakan prehistoric pottery. Jadi bila saya buat kajian, senang buat kajian sekarang dalam internet kan. Rupanya ada seorang sejarawan di India, nama dia Rao. Nama dia Rao. R-A-O. Dia menulis sebuah artikel. Early Trade and Context Between South India and Southeast Asia. Tahun 300 BC to 200 AD. Awal dulu. Kenapa dia letak 300 BC? Kerana dia jumpa potri, tembikar Melayu Sarawak yang sama seperti di Tanjung Kubur itu, dekat Pasir Pandak. Jadi itu Melayu potri dia dekat. Ditarikkan 300. Dia tarikkan 300. Sedangkan Profesor Solheim tidak dapat memberi tarikh tersebut. Belum ada apa teknologi pada masa tersebut lah. Jadi berdasarkan ini, jadi bermakna juga sudah ada perdagangan. Walaupun zaman sebelum Mesir sudah ada perdagangan, orang berjalan, mengembara, berlayar pakai kapal, sudah ada. Jadi kita orang Melayu bawa potri Melayu Sarawak ke India. Orang India datang bawa manik, kadang-kadang dia bawa dia punya agama, itu je. Itu yang pentinglah tarikhnya, ada bukti dia. Jadi seorang yang khusus, mengkaji khusus, iaitu orang India, dah sampai.
Don't underestimate Melayu. Kita selalu memandang rendah kepada bangsa sendiri. Itu yang problem. Ya kah? Dah sampai India kah kita sebelum Masihi? Okay. Itu minda yang terjajah lah. Kita tak boleh fikir hebat. Kita ini memang lah. Tak hebat. Itu antara sebab. Sejarah yang penting. Sejarah. Okay. Tuan-tuan boleh kan? Okay, kita boleh Dato. Okay, Dato, ada ini ada soalan Dato yang dikemukakan oleh yang terlibat dengan Zoom ni Dato Dia menyatakan sumber ekologi ataupun poteri ada ujian carbon dating. Mungkin Dato boleh ceritakan kita punya kajian di Sarawak ni belum mendalam lah. Boleh Dato ulas tentang ekologi ni kan? Ekologi. Saya bukannya terlatih dalam bidang arkeologi, kita menggunakan bahan-bahan arkeologi. Ya. Jadi beliau ni, thesis PhD dia lah yang raw ini daripada India kan. Dia memberi tarikh 300 BC. Kurang-kurang ada tarikh. Profesor Solheim hanya meletakkan prehistory BC. Tom Harrison juga dia tak berani dia meletakkan prehistory. Jadi berdasarkan kajian sumber tulisan. Okey, untuk saudara apa Ibrahim kan? Ibrahim Ali. Hanya, maknanya kita mengharapkan ada kajian lebih banyak lagi Dato. Mungkin kerajaan boleh tolong ke? Perlu ada kajian lebih banyak lagi Dato. Boleh lah. Boleh tolong. Tak tolong pun kita buat juga Azwan. Jangan mengharap sangat. Betul. Okay, do it. Mariana, tak payah tunggu, do it. Yes, I'm doing it. I'm trying to go back to Sarawak and do it. Because COVID Tak boleh rentas negeri. Ni, insyaAllah. Okay. Ni mungkin soalan yang terakhir Dato. Dari Encik Yusri ya. Perancangan untuk mula dokumentari filem ataupun kajian. Bersama dengan penggiat seni di Sarawak. Ini soalan itu dari Encik Yusri ya. Tentang perancangan mula dokumentari, filem ataupun kajian. Iyalah ini angan-angan dulu, angan-angan buat kajian Santubong sampai 30 tahun. Sekarang angan-angan dah dapat bahan. Saya angan-angan dengan Azwan dan kawan-kawan nak buat dokumentari. Cuma nak cari sponsor lah. Nak cari Melayu sponsor ni tu nak tunggu tu susah. So we will do it, mana? We will do it. Kita cari duit kita sendiri, man. Okay, itu yang cuy apa? Darah Yusri ya. Kita memang dah rancangan dah 4-5 tahun dulu dah. Okay, jadi apa? Saya belum ada tu. Tapi dengan ada yang buku ini dah terbit. Jadi bila tak dapat duit buat dokumentari dulu, kita pun dah propose dengan RTM, Finas kan, tapi belum ada rezeki. Tapi hikmahnya, dia memberi tenaga dan inspirasi untuk menyiapkan buku saya. Saya tulis buku dulu. Tak apalah, orang cakap saya merajuk lah. Tak apa, ini buku dulu. Okey, lepas siap buku, kita ada, kita lepas ni insyaAllah, kita akan buat dokumentari. Kita dah pergi semua ni. Kalau Wan, you tunjuk gambar-gambar ni. Admin. Okay, sini kita tunjuk gambar-gambarnya. Tunjuk aja. Go through the slide. Eh? Go through the slide. Okay. Boleh bincang. Tapi tak boleh tunggu lama lah. Cik Rusri. Eh? Ini kita tunjuk slide. Penemuan. Kita asas dokumentari. Dokumentari dah ada. Ya. No problem. Kita cuma tunggu, kita dah tak sibuk lagi, kita boleh, tak ada orang, kita buat sendiri ya, Zuan. Betul. Kita ada duit kan? Duit boleh carilah. Yang penting, do it. Yang penting, do it. Bukannya Usin, bukannya duit. Just do boleh pun Dayang, boleh. Okay, Dayang. Okay, Dayang boleh cari sumber di Semenanjung. InsyaAllah. Okay, Cik Rusli, terima kasih. Masih tak? Okay. Balik. Dah. Terus. Scroll je. Okay. Rasanya Datuk kita dah memang dah cukup masa ni tu. Kita dah lebih daripada satu jam.
di alam maya. Mungkin untuk kali terakhir, Datuk boleh merumuskan tentang buku ini, sentubung ini. Harapan atau aspirasi Datuk? Okay, belum ya, kita saya berakhir dah. Ya, saya pun sangat, saya pun gembira untuk diri saya lah. Saya menghasilkan buku dalam masa apa, menulis dalam masa 3 bulan. Pokoknya dapat terbit. Sebenarnya boleh terbit ujung tahun ya, untuk pengalaman untuk para penerbit buku. Jangan terbit buku, cetak buku ujung tahun. Itu nanti tak boleh jual sebab orang kata, buku ini sudah lama, dah tahun lepas kan? Buku dah lepas. Jadi kita tunggu tahun baru. Ya? That's the trick of the trade. Ya? Jadi kita tunggu, kita siap semua. Setahun, Januari start printing. Ya? That's the trick of the trade. Jadi itu, alhamdulillah saya sendiri pun banggalah di antaranya apa. Bagi saya itu penemuan yang penting bagi saya, seperti menemukan apa, sebab saya dulu di penjara, ini penting konsep dalam buat kajian. Jangan otak kita terpenjara. Saya pun tak sedar, 20 tahun tak sedar oleh pandangan orang lain, pandangan orang bukan saja barat, pandangan apa orang barat ke, orang semenanjung ke, yang apa di dalam sejarah dikatakan sebagai centric, centric. Yang belajar sejarah tahulah western centric, boleh katakan semenanjung centric, orang boleh kata saya Malay centric. Okey, tapi kita dengan buktilah, dengan bukti dapat mengubah sesuatu, itu yang penting bagi saya lah. Dan saya pun gembira. Dan terima kasihlah atas sokongan ramai yang nak beli buku ni. Dah habis. Dan alhamdulillah itu yang penting. Yang pertama, kita dalam sejarah memecahkan minda terpenjara. Okay, kata Najib Al-Atas, Nukib Al-Atas, the captivated mind. Captive mind. Dalam buku The Malay Lazy Malays. Yeah. Captive mind ataupun asalnya konsep daripada Czechoslovakia menggunakan minda penjajah, actually yang asalnya minda penjajah di barat ya, dan kita ini minda apa, Jenbruk, tribal, minda tribal, itu minda apa, tribal, kita ini tak yakin dengan diri kita, underestimate diri kita, tak bolehlah buat orang Semenanjung sajalah, kalau Melayu ni Semenanjung sajalah yang boleh pandai buat negeri, okey. Dan sebagainya, itu satu bukti dia kan, bukti dia. Kan minda terpenjara, jangan terkongkong dengan Jansbrook dan sebagainya. Ya. Dan satu lagi yang penting kan, yang saya tak sebut, iaitu kenapa kemudian, kenapa Sentubung dilupakan? Dilupakan kerana abad ke-14, Sentubung ini berpindah, itu saya tak sebut, lupa sebut. Berpindah ke lidah tanah. Ke lidah tanah. Kenapa pindah ke lidah tanah? Mungkin ada penyakit satu. Kita di dalam hikayat Datuk Merpati disebut ada penyakit diserang tai, diserang tai seperti sekaranglah diserang oleh virus. Kalau tai itu selalu ditafsirkan sebagai kolera, zaman kolera semua banyak orang mati. Jadi mereka pindah. Ya mungkin itulah kerana banyak itu pindah ke lidah tanah, tempat strategik. Jadi bila pindah ke lidah tanah, mereka telah berada betul-betul di tebing Sungai Sarawak. Jadi nama Sarawak mulai terkenal. Sebab itu di dalam kitab Negara Kartagama dalam bahasa Jawa asalnya menyebut negeri ini sebagai Sawaku. Sawaku, tak negeri Sentubung, Sawaku. Itu 1365 dah pindah dari Sentubung. Kalau Cina dari Sentubung dah pindah. Lidah tanah sangat strategik dan di situ tempat strategik dan di situ sudah ada logam lain ditemui. Banyak logam di daerah ini, di hulu ini banyak logam-logam yang mahal, iaitu termasuklah emas. Ini bersambung dengan lunduk ni, bau. Jadi sungai ini bersambung dengan bau lumbung emas. Hulu Sungai Sarawak tu Hulu Sungai Sarawak ada lumbung. Lepas itu ada ditemui apa? Bauxite selak. Itu yang di bila abad ke 18 19 bauxite ini menjadi penting, bauxite. Dan ini terdapat di hulu Sungai Sarawak. Dan sebenarnya nama Sarawak itu pun asalnya daripada Sungai Sarawak itu Dulu Sentubung ni dah lain Sentubung pindah ke Sarawak. Jadi nama Sarawak itu asal daripada logam ini, biji apa dok? Biji apa? Biji
biji serak lah. Antimoni. Antimoni. Biji antimoni. Nama dalam bahasa Sarawak. Serak. Mm-hmm. Bijinya serak. Ada sungai namanya Serak juga di seberang. Di tanah. Kami dah pergi dah. Siapa nak buat dokumentari boleh jumpa. Okay. Bintang macam mana. Serak. Jadi bukan macam apa. Cerita kaki lima. Sarawak itu asal perkataan serah kepada awak. Awak James Brooke. Sebelum James Brooke datang sudah ada Sarawak. Macam mana pula nama itu ini? Cerita karut lah. Cerita karut. Kaki lima. Kaki lima. Tak boleh percaya lah. Mesti ada sumber dia kan. Sumber sungai. Sumber logam. Biji. Nama dia Serak. Okey, dia pindah sana. Okey. Abad ke-14 pindah. Pindah. Jadi, nama Santubong tenggelam, hilang, nama Sarawak. Tapi orang yang sama, abang-abang masih memerintah ada yang? Datuk Petinggi pindah ke Siak, Kalidah Tanah. Kemudian bila James Brooke datang baru di Mbak James Brooke ke Kuching. Tidak abang-abang juga ya. Dari Santubong, Kalidah Tanah, Kuching. Okey. Sementara aja sebetulnya yang dibanting kemudian ceritalah. Okey. Itu kesenambungan dia. Sebab itu dalam buku saya katakan Negeri Santubong, sejarah awal Sarawak yang ada sekarang. Okey. Santubong itu sebenarnya bukannya sungai, cuma delta. Dia tak ada hulu Sungai Santubong. Dia masuk ke Sungai Sarawak seperti Sungai Buntal juga. Itu pun mau dikaji juga tu. Apalagi dah itu satu ah. Okey, nama dia pindah jadi Santubong tinggal. Yang kedua, tarikh dia tadi saya sebut yang penting lebih awal, Melayu Sarawak itu lebih awal. Don't underestimate orang Melayu. Ya. Dan di samping itulah kalau kita nak argue juga, ada orang berpendapat bahawa asal-usul bahasa Melayu itu the home of Malay language. Ya. Di Kalimantan Barat mereka agak. Kita lah Kalimantan Barat itu. Sebab di Kalimantan Barat, Indonesia tak ada sejarah awal. Sambas orang Sarawak yang buat negeri Sambas itu. Tengah lah. Soalnya dia di Sukadana juga. Anak dia kahwin di Matnan. Itu hasil apa? Membuat Sultan Tengah lah. Okay. Itu kehebatan Sarawak. Walaupun kita ini, kita masih dapat menulis dalam Jawi. Ini manuskrip ya. Ada kan? Jawi. Jangan pandang rendah. Walaupun kita tu si alim gila macam tidak menanjung lah. Pas tapi pandai nulis ya. Jawi ya. Don't underestimate kita. Apalagi okay, satu tadi apa ni? Jadi sejarah tu kita dan kalau membincangkan Sarawak itulah Sarawak. Bila James Brooke datang pun di teritori kerajaan negeri Santubong mana ya? Dari Samarahan sampai Tanjung Datu. Okay, Datu. Tadi, itu Sarawak asal. Nah, kalau nak balik ke zaman Brooke, itulah negeri dia. Siapa jadi raja? Kita lah jadi raja kan. Itu yang awal. Okay. Satu kita pecahkan. Jadi Melayu sudah ada temadun. Itu pentinglah rumusan ya, rumusan dia kan. Hasil kita sudah ada temadun, sudah pandai buat negeri. Dan kemudian kita buat negeri lain lagi di Samarahan, di Kelakat, di sini lah ya. Di Banting. Okay. Ada undang-undang. Saya boleh sembarang. Buat negeri. Bukannya senang macam buat kampung. Ada hukum kanun ya, Dok? Okay. Hukum kanun. Okay, faham saya. Jadi kita pecahkan otak kita daripada otak tribal. Hanya tribal lah. Hanya memerintah kampung. Kepada negeri. Negeri Seraibas. Negeri macam-macam negeri. Disebut negeri. Okay, itu kehebatan kita. Melaka terludi, Melaka 14, kita tak nampak 300. Ya kan? Kita yakin diri, jati diri kita di Sarawak, Melayu Sarawak. Apa lagi mau dirumuskan? Okey kah? Okey. Okey, Dok. Ya, dirumuskanlah. Kita harus apa? Cuma kita nak ketengahkan lagi lah. Mesti ramai yang mau ikut lah. Ramai yang sudah beli. Alhamdulillah 700 orang beli. Alhamdulillah. Saya mungkin saya tak cetak lagi lah buku ni. Sebab kita nak keluar buku baru lagi. Tak, kita sibuk nak buat buku baru tahun ini. Negeri apa nak?
lagi seribat. Banting. InsyaAllah tu, insyaAllah. Orang lain tambah lagi lah, orang lain tambah. Okay, Man. Jadi terima kasih banyaklah kepada yang hadir ni. Tak ramai berapa orang dek? Mungkin di Zoom tak ramai. Mungkin di FB. Saya dapat kongsikan lah. Kongsikan. Dan okay, semoga kita apa. Yang penting do it lah. Apa-apa. Dan daripada itu, Dayang. Khusus untuk Dayang lah. Dayang, ya, Datuk. Daripada sejarah ni, kita terjemahkan pada persembahan ni pun seni. Okay? Ya, jangan yang ya, buat tarian-tarian asyik pergi berkebun saja. Makai te, apa, bakul pergi kebun. Cari cita-cita saya. Cari meeting. Okay. Okay, itu untuk Fox Festival lah. Tapi untuk rasmi, untuk rasmi kita tamadun Melayu yang ada raja. Budaya istana tu. Ada istana. Ada budaya istana, budaya raja-raja. Sayang lah. Okay, ya, tribal okay, mind-nya mesti tribal mind-nya mesti dipecah juga. Kita lihatlah macam tidak apa Thailand ataupun Indonesia. Walaupun ya miskin, pertanian dan sebagainya, persembahan asli resmi mereka, Dayang, wow, emas ini penuh ini emas ini emas. Dayang kan? Yeah, ini ada tidak pesawah, tidak Thailand. Kan itu Fox Festival mesti ada beza ada yang you know kan yes ada Fox Festival lain pergi kebun kan cari burung okay yang kan you know okay Datuk apa kita mau keraton lah ada yang keraton nanti kita saya that's why saya bekerja dekat bersama historian ni bagus untuk input untuk input ya kita mesti mau ada pertukaran maklumat lah, yeah. Datuk Saimi ya. Tu diam-diam aja. Kalau kita sampaikan ilmu tu, orang datang bagi ilmu balik. Macam manuskrip ya, Saimi ya. Kita bentang perbincangan, masuk Facebook, kita buat kajian ini. Ada orang kampung yang datang telefon, kami ada manuskripnya. Okay? Jadi ilmunya berkembang, berkembang. Saimi dah sampai Limbang ya Saimi. Ya. Okay, itu sajalah yang dapat kita kongsikan pada hari ini. Okay, Man. Terima kasih banyak. Okay, Datuk. Terima kasih Datuk dan tahniah Datuk diucapkan kepada Datuk atas penerbitan buku ni kepada yang dah beli tu 700 orang tu kira antara pembeli yang bertuah lah. Kerana tak ada lagi terbitkan Datuk Jadi terima kasih sekali lagi ucapkan kepada Datuk. Saya menyampaikan kesanan dari penaja bahawa I bulan Melayu Sarawak Julai 2021 kita tak berhenti di sini, kita ada lagi program-program, ada 6 program yang akan datang. Contoh dia 7 bulan 7 kita ada sama kata pelakar Melayu Sarawak antara daerah, 10 bulan 7 kita ada sama kupas balik filem The Edge of the World, dan sama kata kelakar Melayu Sarawak antara bangsa. Kita ada kupasan juga Fakta dan Ota 22 Julai 1963, tajuk dia. Dan yang terakhir adalah pada 31 Julai Samarindo I Mukun. Dan kita mengharapkan sepanjang pandemik ni kita tetap meneruskan komitmen AKMS untuk mentabatkan bangsa Melayu Sarawak. Dan kita jumpa lagi di program yang akan datang. Dan saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir dan terima kasih juga kepada Yang Mulia Datuk Dr. Haji Sanid bin Said di atas kelapangan waktu untuk kita program Sama Kupas Buku Sentubung. Dan sebelum berakhir, saya ingin katakan bukan mudah untuk menulis buku sejarah, Datuk. Bukan mudah untuk menulis buku sejarah. Dan sebelum berakhir ini, saya ingin menyampaikan sebuah pantun. Demikian akal dan ilmu menjalin setia, menjadi pusaka sejarah bangsa. Maju negeri kerana rakyatnya, maju bangsa kerana sejarahnya. Sekian, terima kasih ya, disediakan kepada semua. Okay. Terima kasih Datuk dan Encik Azwan. Jumpa terima kasih, Mak Dayang. Masuk. Okay, masih. Orang jauh. Dekatlah, sentiasa dekat di hati saya. Putri Banting.
Terima kasih Kak. Sama-sama. Nemi, ya, nampak muka kata. Betul ada kan? Robot ajak ngali kata Ami. Alura. Ah? Robot aja kali tu lah. Datuk, Dr. Semi setuju dengan pandangan tu yang Jess Brook tu datang seolah-olah macam tak ada sejarah di Sarawak. Komen Dr. Semi. Dia setuju sejarah Sarawak bermula lebih awal. Jess Brook datang seolah-olah macam Sarawak tidak punya sejarah. Kami setuju dengan pandangan Dato apabila dalam konteks kebangsaan kita selalu nanggar kepada Melaka. Dalam konteks Sarawak kita selalu nanggar Jens Bu. Seolah-olah orang kita dulu apa kata orang. Apabila yalah dalam selalu banyak talk kami tu kami memang very salut dengan Dato lah.